Obat untuk mengatasi radang tenggorokan. Part 2. SP Tracis Meiji, obat buat radang tenggorokan. Kandungan obat antiseptik ini sangat ampuh untuk mematikan bakteri dan jamur yang biasa menyebabkan infeksi mulut dan tenggorokan. Dengan menghisap obat ini secara perlahan-lahan, komposisi aktif akan diserap ke bagian yang terinfeksi. Adem Sari, obat buat radang tenggorokan. Kalian mungkin pernah mendengar atau bahkan pernah konsumsi minuman ini. Rasa jeruk yang menyegarkan ini mengandung komposisi ekstrak jeruk nipis, vitamin C, dan bahan lainnya bisa meredakan radang tenggorokan. Avisol Los. Avisol merupakan tablet hisap untuk penderita radang tenggorokan, sariawan, dan bau mulut yang disebabkan oleh infeksi. Rasa coklat tablet ini menjadikannya obat yang pas untuk kamu yang sulit mengonsumsi tablet. Avisol juga terdapat sedikit kandungan vitamin C untuk daya tahan tubuh. Obat Degirol sangat ampuh untuk menyembuhkan radang tenggorokan. Inflamasi di rongga mulut dan tenggorokan, serta infeksi di selaput lendir mulut, obat ini adalah tablet hisap dengan rasa lemon yang mudah dikonsumsi untuk kamu yang sulit menelan tablet. Degirol mudah ditemukan di apotek mana saja. Hexadol. Hexadol merupakan obat kumur yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur. Obat ini diklaim dapat membunuh 99% virus sakit tenggorokan dalam waktu 30 detik, sehingga penyakit kamu tidak bertambah parah. Selain untuk radang tenggorokan, obat ini bisa untuk mengatasi sariawan dan bau mulut.